Tapi udah menjalankan program kali bang? Enggak, kita nggak pernah mau program enggak. Sih gitu. Makanya tadi, aduh mual, kok nggak pernah ya kayak gini mual banget gitu. Terus ya, udah deh aku nggak mau lagi ini GR ya, mama nggak usah GR, ya. Salah respek di lagi. Pasti kalau aku sih tahu dari YouTube ya, ya sekarang media sosial tuh ada banyak gunanya ya. Jadi kita kalau misalkan kayak Abi yang memang takut operasi, kebetulan aku lihat dan aku tanya dulu karena memang di sana dokternya tuh bisa konsultasi online. Jadi waktu Abi sakit, aku juga nggak bisa ninggalin apartemen. Jadi aku cuma konsultasi dan aku bilang ini tanpa operasi, dia mau ya udah. Dan alhamdulillah sekarang mendingan. Karena kalau udah sakit gitu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, kayak kemarin seminggu. Hampir ya tiduran, jadi agak timpang nih aku, gak ada Abi gitu kan, ngurus Fania, semuanya sendiri, ya alhamdulillah sekarang benar-benar bed rest banget, terus sian aja, karena apa-apa gak biasa sendiri. Kalau sekarang lebih bisa bergerak dengan normal? Udah alhamdulillah sih. Tapi gak boleh kecapean sih. Iya. Ya, dan gak boleh gendong Fania lagi. Gendong aku boleh ya? Boleh. Tapi justru hari ini yang aku yang agak dari pagi mual. Kenapa? Belum, tapi aku sih gak tahu ya, antara dua mungkin bisa masuk angin. Tapi gak sampai kayak tadi ya, tadi tuh cuma kalau masuk angin, ya gak tahu ya. Sekali lagi kalau masuk angin biasanya kan cuma minum-minum ini pijet, terus pijet udah ini. Cuma ini dari pagi sampai terakhir tuh memang mual yang mual dan mual yang muntah gitu mual. Tapi udah menjalankan program kali bang? Enggak, kita gak pernah mau program sih gitu. Makanya tadi, aduh mual, kok gak pernah ya kayak gini mual banget gitu. Terus ya, udah deh aku gak mau lagi ini GR ya, mama gak usah GR, ya. Salah respek di lagi. Nanti kasih kalau memang hasilnya gimana ke dokter lagi gitu. Tapi kalau dikasih kepercayaan kembali, aduh alhamdulillah. Aduh alhamdulillah. Meskipun aku takutnya tuh kalau ini ya takutnya apa, tapi kata Abi kan gak boleh aku. Karena apapun yang Allah sudah tetapkan itu pasti yang terbaik. Tapi menunggu nggak sih? Nggak juga ya, kalau aku sih bilang sama Abi pokoknya nggak boleh mengharap yang banget karena dia orangnya tuh kalau udah punya keinginan terus tiba-tiba nggak terjadi ngapekannya itu loh, nggak tahan saya. Astagfirullah, maminut tolong SOS, aduh kayak anak kecil banget, ampun. Tapi suka kan? Ya itu, pokoknya dia kalau punya sesuatu keinginan tuh harus dilakukan. Itu tuh yang harus dirubah ya dia, pelan-pelan. Tapi keinginannya tahu apa kan? Enggak siangannya koneko, kadang-kadang